Yo, what's up, Ergerindo? With me, Admin RDR. Kali ini kita bermain game ini lagi, XDRP. Kali ini kita selain menamatkan ini, apa namanya, maksudku ya, menyelesaikan si barbar itu, yang angka-angka itu, kita langsung nyobain, apa, si senjata baru itu. Katanya sih bagus, katanya, tapi aku nggak tahu. Apakah berhasil apa kagak, kita harusnya sih berhasil, cuman nggak tahu udah. Siapa yang ingin? Wanjir 150. Wow. Kita coba ya. Tapi aku gak yakin apakah berhasil apa kagak. Gila sih, 150 itu angka yang menurutku ya cukup sulit ya. Sangat sulit man. Harus ada kerja cerdas itu di sini. Nice. Niat aku sebenarnya yang enggak sampai 150 ya, enggak nyampe. Enggak sampai. Oke, sabar dulu enggak sih? Kali ini kita langsung nyampah aja ya. Oh shit. Oh. Walah. Senyap apa nih? Oh lah. Apa? Oh, sorry. Nice, try. Menurutku ini oke lah. Buat aku yang ngomong ini. Kenapa nih? Bentar ya. Kita kembali lagi. Sorry banget ada sedikit kesalahan. Nice. Ada sedikit kesalahan ya. Tadi ada kletok, 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 kletok gitu, jadi gua harus nyesain dulu itu. Nah, berapa itu katanya? 8 berapa? Gampang itu, ayo ayo, selama lu gak blunder, gak masalah sih. Nah itu blunder pertama sampai ada blunder gitu, oke. Antara kita aja. Oke, tahan, tahan. Nah, ini. Yang ini harus hati-hati, pelan-pelan dan perlahan gitu. Pastikan ini aman. Oke, kita harus tetap tenang, tetap tenang, tetap tenang. Nah, tenang, tetap tenang, mantap. Ini bisa sih 150. Bisa nih 50 harusnya. Tapi aku nggak tahu nih ini berhasil kapan. Nggak, kayaknya nggak bisa. Tapi oke lah. Oh, bisa 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 bisa. Wah, wah, tuh, 150 sih tapi. Gak apa-apa lah. Gile sih. Wow. Yes. Sekalian ya. Oops. Enggak dulu. Di sini dulu. Rasa gue versus sendirian ini namanya nih. Nah sebelumnya kan saya versus teman-teman ya. Eh teman-teman semuanya versus zombie. Mantap. Wep. Nice. Tunggu. Nice. Wait a minute. Kalian.
Nice, tunggu bentar. Tanpa agak ngajak ribet juga namanya. Bentar, mataku agak gatel. Karena apa namanya lampunya nggak disorot di tengah. Seharusnya sih ada satu fitur kayak laptop itu yang benar-benar di arahnya ke tengah gitu, maksudku cahayanya gitu, cahayaan kayak senternya itu di tengah gitu, jadi nggak beli lagi gitu. Ini sekalian aku mau ini dulu. Wah kok. Wah nice. Satu selesai. Woo. Selesai juga. Dapat. Yes. Ah, dikit lagi. Ah, tipis. Cok, no. Gue baru aja istirahatin mungkin beberapa detik. Ini malah disuruh apa namanya? Ini 9 menit. Nambah lagi. 90 detik, gila. 90 detik itu lumayan lah. 90 detik itu lumayan loh untuk minimal ngeregangin tangan gitu. Weh, tenang aja lah. Untung ini apa namanya ya, manusia versus zombie, bukan manusia versus manusia kayak Vortex 9 ataupun mungkin apa sih Valorant gitu. Damn. Wah, cok. Coba nyerang gua. Wah, anjir. Ah, fuck. Tinggal satu lagi nih. Ya, nice. Nice. Dah cukup. Akhirnya bisa sedikit ngeregangin tangan dulu ya, meskipun nggak seheboh tadi. Ya, kayaknya ini udah selesai. Dapat juga akhirnya. Sekarang waktunya kita mencoba ini. Ini katanya seperti serangan bola salju. Oh, ini kayak apa sih namanya? Kayak sniper gitu. Wow, shush. Nice, ini kayak sniper gitu. Wah, cok. Kalau lu jago buat minin sniper ya bagus itu. Gitu. Jadi ya enggak masalah kalau aku mah. Karena aku terlalu minin fuck. Wow. Tahan. Holy crap. Ini kayaknya untuk pakai sniper pertama kayaknya main bagus nih. Wow. Wah, cok. Oops. Where are you going? Nice. Selesai juga akhirnya eksperimennya. Ya more point, tapi nggak dihitung karena memang selesai juga sih ini. Oh ya btw untuk ngelainin ini yang ya, gua izin ini dulu ya. Nah, udah salah lagi.
Mas, gini. F1 ini. Cok. Gini ya. Nice. Tunggu bentar, aku akan balikin lagi. One more time kayaknya ini. Ya, kayaknya ini seru banget. Akhirnya saya dapat senjata baru dan ini benar-benar wah banget. Tapi memang aku harus semakin coba lagi kayaknya ya. Untuk senjata ini harus gua coba lagi. Tapi untuk kali ini juga ini bagus sih. Gua akuin ini bagus malahan. Gua malah ngakuin kalau ini bagus malahan. Swear. Dan apa lagi ya? Gua lupa sih mau ngomong apa nih. Oh iya, itu pakaian yang tadi kita dapat, nggak tahu dah yang mana kita dapat. Gua lupa. Terakhir kan kita kan dapat tuh pakaiannya tuh. Nah, pertanyaan aku cuman sih cuman satu, mana pakaiannya? Ini yang udah pasti ya kalau kayak gini ya untuk Inan doang, ini juga untuk Inan doang gitu loh. Jadi agak gimana gitu. Tunggu, aku kembaliin ke defaultnya. Mana ya? Tunggu. Aduh, agak susah. Tunggu bentar, aku butuh sedikit konsentrasi. Bukan. Ini. Ya, ini dia. Yang ini satu lagi. Sama aja sih. Kecuali kalau kita nggak pakai ini sih. Nah, kayak gini paling. Gitu sih. Paling gitu sih yang aku bisa lihat sih. Kita kembaliin ke default dulu. Rambut oke, okay. Apa nih? Oh, skinnya kita bisa nge-skinin yang mana nih? Kayaknya ini bagus nih. Untuk yang ini aku masih butuh waktu untuk ngeceknya. Ini juga. Oh, ini aku kita udah dapet tahun 2024, bagus. BTW ini aku kasih saran untuk PRPK apa namanya XDRP. Ya, XDRP aku kasih saran. Dan ini benar-benar saran yang terbaik daripada yang terbaik. Apa itu Bang sarannya? Ya, saranku ya kalau lu mau kasih bansos kayak PKXD nggak masalah, tapi dengan satu catatan, jangan sampai lu udah kasih bansos setelah lu iniin bansos ya langsung dinaikin harganya barang-barangnya. Mendingan gak usah dikasih bansos tapi harganya tetap murah gitu loh. Karena yang aku inget ya, bansos itu kan pastinya ya mau gratisan atau enggak dikasih potongan harga yang pastinya ya aman-aman aja gitu loh. Gitu. Ini aku ngomong gini bukan karena aku gimana-gimana, enggak, tapi lebih ke kita ingin memastikan semuanya baik-baik aja kok gitu loh. Gitulah keinginan saya. Wait. Ini kayaknya ini bagus atau enggak ini? Ini aja kali ya. Bagus. Kayaknya gitu aja dari saya. Please like, share, comment, dan jangan lupa follow ke akun TikTok RDR Indo. Subscribe ke YouTube channel RDR Indonesia RDR Indo. Like, follow, dan juga subscribe ke RDR Indonesia RDR Indo maupun RDR Indonesia RDR Indo di semua social medianya. Karena elemen-elemen itu bisa membuatku lebih berkarya lagi di social media. Okay, salam RDR Indo.